Ini menceritakan soal cowok dan cewek yang cinta sama satu sama lain, cuma mereka nggak bisa bersama karena mereka emang tinggal di dunia berbeda. Dan maka karena itu mereka nggak bisa, they can't be together kan. Mereka juga shock sih pas dengerin verse 2 yang bahasa Indonesia itu. Mereka semua pada langsung pada chat aku, terus mereka bilang kayak, "Hah, ada bahasa Indonesia ya? Gila, bagus banget," gitu-gitu. My mom masih, ya, gimana ya, it's hard because kayak aku pengen banget kuliah di luar negeri. Tapi kan aku emang lagi fokus on my career here in Indonesia kan. Dan sementara mamaku juga gak bisa jauh dari aku kan. Jadi tapi aku merasa kayak lagu ini emang cocok untuk single kedua aku. Karena single pertama Solicitor kan lumayan kuat kan artinya. Dan ya, yeah, it was a very deep song. Jadi untuk single kedua kita pengen cari something yang sekuat itu. Dan aku merasa pas aku dengerin demonya untuk pertama kali dan aku baca liriknya, aku benar-benar kayak wow, pasti banyak orang bisa relate dengan lagu ini kan. Karena ini sebenarnya kalau misalnya lihat MV-nya, ini menceritakan soal cowok dan cewek yang cinta sama satu sama lain, cuma mereka nggak bisa bersama karena mereka emang tinggal di dunia berbeda. Dan maka karena itu mereka nggak bisa, they can't be together kan. Nah sebenarnya itu bisa ditaruh in real life situation juga, karena pasti semua orang atau mostly orang-orang ada in a situation where they love someone tapi they can't be with them karena ya situasi nggak mendukung atau mungkin keluarga yang nggak mendukung atau anything gitu. Jadi aku merasa kayak ya pasti banyak orang bisa relate dengan cerita ini. That's why I was really proud to sing it for the first time gitu. Tapi Prince pernah ada belum. Yang pastinya mereka ya they're very proud of me of this song karena seperti yang aku bilang tadi liriknya meaningful banget dan mereka juga shock sih pas dengerin verse 2 yang bahasa Indonesia itu. Mereka semua pada langsung pada chat aku terus mereka bilang kayak, "Hah, ada bahasa Indonesia ya? Gila, bagus banget," gitu. Ya, yeah. Tapi ya yang pasti they were very happy sih. Especially your mom. My mom masih, ya, gimana ya, it's hard because kayak aku pengen banget kuliah di luar negeri. Tapi kan aku emang lagi fokus on my career here in Indonesia kan. Dan sementara mamaku juga gak bisa jauh dari aku kan. Jadi ya, it's hard tapi mungkin I'll be able to convince her soon ya, hopefully ya. Ya, atau enggak palingan aku bakal ambil S1 S2 di sini terus S3 baru di luar negeri. Pengennya sih ke Amsterdam. Karena waktu itu kakek aku juga sempat kuliah di sana. Oh, oke. Okay. Dan aku belum pernah ke sana juga. That's why I really want to try going to school there. Aku juga mau dapat pendapatan baru kan, lihat culture baru and stuff like that. Ada spesifik misalnya universitas mana gitu udah kepikiran? Yes, University of Amsterdam. Tapi acceptance rate-nya cuma 7%, jadi doain ya. Gak ada yang tidak mungkin. Hopefully.